Pemirsa, 3 hari berturut-turut Gunung Merapi mengeluarkan asap putih. Sabtu pagi, Gunung Merapi mengeluarkan asap putih setinggi 600 meter. Guguran dan gempa vulkanik masih terjadi. Warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi diminta agar waspada. Asap putih yang keluar dari puncak Gunung Merapi terlihat jelas dari pos pengamatan Gunung Merapi di Desa Jerakah, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Ketinggian asap putih diperkirakan sekitar 400 hingga 600 meter dan bertekanan rendah. 3 hari terakhir, Gunung Merapi mengeluarkan asap putih dengan intensitas sedang hingga tebal. Sejak tadi pagi, teramati pukul 5, sama juga untuk asap cukup tinggi, berkisar sekitar 400 sampai 600. Terus. Sementara data dari BPPTKG hingga pukul 6 Sabtu pagi tadi, Merapi tercatat 9 kali guguran, embusan sebanyak 19 kali, dan gempa vulkanik dangkal 5 kali. Peningkatan aktivitas kegempaan Gunung Merapi masih berada pada level siaga 3. Warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi diminta untuk lebih waspada. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews, melaporkan.